Robohin aja dulu. Di sini bang, tunggu. Abang, ini aja bro. Buset. Tempat sepi amat. Nyari duit tempat kayak gini susah gini mah. Boro-boro mau nyari duit malak orang. Setan aja gak lewat. Buset, bener-bener sepi ya. Gua tungguin pokoknya lah. Siapa tahu ada yang apes nih lewat sini nih. Tungguin sampai sore gue jabanin lah. Ah, muka gile lu tong, apes lu lewat sini lu. Buru aja lu lewat, gue ngumpet dikit lah. Biar nggak kelihatan. Gue nyamar dulu biar nggak kelihatan kayak tentara. Hei, Tong. Woi, apa di situ bang? Gua lagi ngumpet nih, lagi ngumpet lu. Makanya lu gak ngeliat kan gua. Keren gak Tong? Penyamaran gua, mantap nih. Wah mantap bang. Itu ilmu dari mana bang? Aduh, kok bisa tahu? Ah, pengen tahu aja lu, kepo lu Tong. Gue dapet dari tutorial ini. Gue siang malam gue pelajarin tuh penyamaran biar nggak diketahui sama orang. Keren kan? Ngomong-ngomong lu mau kemana nih Tong? Sono tuh bang, jauh. Jauh jalan naik angkot lu? Enggak bang, jalan sehat tuh bang. Sehat, buru-buru sehat lu, gempor yang ada. Enggak lah, daripada naik angkot bayar bang. Ya tapi kan nggak capek. Ya. Ngomong nama lu siapa nih? Kepo. Abang dulu lah. Nama abang dulu. Ditanya balik nanya. Bukibung nih. Kan abang kan orang asing. Kata bapak juga. Kalau ada orang asing jangan ditanggepin. Emang gua topeng monyet ditanggepin. Nih, gua kasih tahu nih. Nih, lu lihat noh. Itu apa kebun apa noh? Kebun apa pisang, Bang? Terus sono kebun apa noh? Jagung. Laga lu ngambil mama lu, kebo hidup di kebon lu. Mak lu biasa juga. Itu kan iya bang, abang gak kenal saya kan. Ya makanya gua tanya lu, ya, nama lu siapa? Orang asing, makanya biar kenal lu, namanya siapa? Asep bang, Asep. Asep. Mau ngomong apa bang? Lu kan mau kesono tuh, iya. Masih bawa duit tuh. Gak ada bang. Gak ada, nih gua kasih tahu. Kata Pak Ustad, iya, hidup itu harus saling berbagi, Seth. Berbagi? Iya. Benar. Jadi manusia itu harus saling berbagi. Lu punya duit, bagi, kasih ke gua. Duit bang, kalau nggak punya duit gimana? Ya apa kek lah, pokoknya saling berbagi. Mana kali? Benar tuh bang, kita harus saling berbagi. Nah, kan Seth, benar kata gua juga. Semua Pak Ustad juga ngajarin kayak gitu, Seth. Makanya. Lo kalau punya duit bagi ke gua. Nah iya bang, tapi saya punya uang 5.000 doang tuh bang. Mana jelek lagi mau jajan tuh, masa harus dikasih ke abang? Tuh bang, uang cuma 5.000 buat jajan. Ini juga duit, saling berbagi orang mah. Tapi bang, kata Pak Ustadz juga kan kita harus apa, berbagi ke orang paling miskin bang. Apa hubungannya? Biar saya fakir miskin bang, harusnya abang berbagi ke saya. Fakir miskin lu? Iya. Itu dia rumah saya mau roboh. Buset, kasihan ya abang yang berbagi lah, jangan saya pun abang. Iya bang. Yaudah nih, gue balikin nih. Tambahin lah, tambahin lah. Kan harus berbagi ke fakir miskin. Muka gila. Bagi.
lu bener kan lu parkir miskin? Tuh, lihat tuh rumah saya itu tuh yang mau roboh. Robohin aja dulu. Sini bang, tunggu. Abang, ini aja berhubung pahala bang. Pahala berbagi. Amalat lu. Dan sini bang. Nah, ini udah semua bang, kan biar pahalanya gede bang. Pahala, pahala. Dan sini udah. Terus dia ambil gitu. Ya kan saya parkir miskin kan Pak Ustadz kan harus berbagi ke parkir miskin. Tuh, ya, bang. Makasih, Bang. Iya. Gila, duit gua mulai hilang. Sue, Asep. Dasar preman oneng. Mau malak malah kena palak balik. Aduh, lumayan buat jajan ke depan. Lah, jajan. Bang. Tadi kepotong videonya. Iya, aduh. Jadi pesan moral dari video ini, kita harus saling berbagi, jangan ngambil hak orang lain. Ya, tapi berbaginya jangan akal-akalan ya. Ya, jangan kayak tadi. Salah banget itu Allah berat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Doni 11 TV. Ya, ayo lah bang, jajan selalu berkembang. Belum kelar, jajan. Jajan bang. Jajan.